Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Umi Nurul di pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh Hilya. Silakan Hilya. Istidadan, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Hilya sudah memimpin doa hari ini. Nah, coba sekarang lihat sisi kanan dan sisi kiri kalian. Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Umi, Raisa tidak hadir, Umi. Umi, biasanya di samping aku ada Alika, tapi sekarang Alika juga tidak hadir. Iya, betul sekali. Yang tidak sekolah hari ini Raisa dan Alika karena mereka sedang sakit. Jadi, kita doakan bersama-sama ya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kita akan tes konsentrasi dulu. Oke, siap? Semuanya berdiri, ayo berdiri. Oke, siap semuanya? Ikutin Umi ya. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk suara sepatu kuda. Oke, bisa semuanya? Wah, hebat sekali nih anak-anak Umi, sudah pada konsentrasi kan? Nah, sekarang kita semua akan mengenang jasa para pahlawan kita yang sudah membuat kita semua hidup dengan nyaman seperti sekarang ini dengan menyanyikan Garuda Pancasila. Ayo kita bernyanyi bersama-sama ya. Terima kasih anak-anak Umi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan sangat semangat. Sekarang Umi mau bertanya, kalau sedang belajar di kelas itu kita harus bagaimana saja? Umi, tidak boleh bercanda sedang belajar. Aku Umi harus memperhatikan. Wah, hebat sekali kalian semua. Masih ingat bagaimana cara belajar dengan baik? Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga akan belajar menggambar bangun apa saja sih yang ada di sekitar kita. Juga kita akan mengetahui nama-nama bangun tersebut. Oke, bagaimana? Kalian sudah tertarik? Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, coba siapa sih yang masih ingat pembelajaran yang kemarin sudah Umi terangkan? Aku Umi, kemarin itu kita belajar tentang foto keluarga yang pakai bingkai itu Umi. Nah, sekarang Umi mau bertanya pada kalian semua. Kira-kira bingkai foto itu bentuknya apa coba? Aku, itu bentuknya seperti segi empat. Oke, tenang semuanya, tenang ya. Nah, sekarang coba semuanya perhatikan ke depan. Di sini Umi sudah menyediakan berbagai macam bentuk bangun yang ada di sekitar kita semuanya. Oke, sebelum kalian mengamati semua barang yang ada di depan ini, Umi akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Dan juga Umi akan membagikan bando ini dan kalian simpan di atas kepala ya, seperti ini ya. Gini Mi pasangnya, Mi gini. Kayak gini Mi. Oke, gimana semuanya udah dapet kan bandonya sudah? Nah, sekarang Umi mau ngasih nama kelompoknya. Kelompok 1 harimau, maung. Kelompok 2 kucing, miau miau. Kelompok ketiga itu singa, haum. Dan kelompok 4 yaitu gajah. Oke, semuanya ingat-ingat namanya ya. Kelompok. Coba Umi pengen lihat gimana sih hasil kerja diskusi kalian. Wah, ternyata kelompok harimau sudah hampir tahu semua nama bangun datarnya. Coba Umi lihat lagi kelompok gajah. Wow, ternyata kelompok gajah juga sudah bisa mengetahui beberapa nama bangun datarnya. Wah, ini pantas nih dikasih tepuk. Wow, keren. Masih ingat tepuk wow keren? Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow,
keren. Oke, terima kasih semua kelompok Umi ini ternyata hebat-hebat. Nah, sekarang kalian perhatikan pada layar ini ya. Umi akan menjelaskan bangun-bangun datar yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita lihat ya. Oke, yang pertama ada apa ini namanya? Iya betul sekali, ini namanya bingkai foto. Kira-kira siapa yang tahu di sini? Ini berbentuk seperti apa ya kalau bangun datar? Aku, itu bentuknya seperti segi empat. Nah sekarang ini gambar apa? Iya betul, ini gambar gantungan baju. Gantungan baju ini seperti bangun datar apa? Iya betul sekali, gantungan baju ini seperti segitiga. Nah, kalau ini gambar apa? Betul, piring. Kalau piring itu berbentuk seperti lingkaran. Nah, ini gambar apa? Yang suka kalian pakai saat sedang belajar. Iya betul, ini gambar meja. Meja ini berbentuk seperti persegi panjang. Kalau ini apa? Betul sekali, ini namanya perahu. Lihat bagian bawahnya, ini seperti bentuk bangun datar trapesium. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui berbagai macam bentuk bangun datar. Sekarang Umi bagikan kertas untuk latihan kalian ya. Nah, Umi panggil siapa ya? Oke, nomor 21. Ayo maju ke sini sama Umi. Nah, anak-anak Umi semuanya, jadi bangun datar yang sudah kita pelajari hari ini sudah ada berapa? Ya betul sekali nomor 2. Sudah ada 5 bangun datar. Apa saja tadi? Coba nomor 24. Ada bangun datar apa saja tadi? Iya betul, lingkaran. Coba nomor 20. Ada bangun datar apa saja tadi? Iya betul, ada bangun datar trapesium. Nomor berapa lagi ya? Nomor 15. Ada bangun datar apa saja tadi? Iya betul, segitiga. Oke, sekarang Umi panggil nomor 12. Ayo sini ke depan sama Umi. Coba sekarang sebutkan 5 bangun datar yang sudah kita pelajari tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hari ini sudah mengetahui macam-macam bangun datar yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi hari ini kalian sudah belajar apa saja tadi? Iya benar, bangun datar. Ada bangun datar apa saja tadi? Iya benar, lingkaran, trapesium, apalagi segitiga, betul, apalagi segi empat, betul, dan apalagi satu lagi? Iya, persegi panjang. Wah, hebat sekali anak-anak Umi. Coba tapi di sini siapa yang belum paham tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Paham semuanya? Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim, hebat semuanya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika sedang belajar bangun datar tadi? Senang? Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kesenangan kita hari ini menjadi berkah ya. Kira-kira besok kalian mau belajar apa lagi? Oh, apa? Oh, mau belajar bangun ruang. Ada yang udah tahu bangun ruang? Wah, hebat sekali anak-anak Umi ini. Oke, next time di pelajaran matematika kita akan membahas bangun ruang ya. Oke, wah, tepuk tangan buat semuanya. Oke, semuanya sudah dimasukkan buku dan pensilnya di dalam locker. Oke, bagus, good job. Sebelum kita istirahat, Umi minta kita semua tepuk keren lagi. Karena hari ini kita sudah sangat bekerja keras untuk mengetahui bangun-bangun datar tadi. Oke, siap? Tepuk keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Woo, wow, keren. Wow, wow, keren. Woo. Oke, terima kasih anak-anak Umi. Silakan sekarang istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.